warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, kita jumpa lagi ya di podcast pagi titik balik perubahan. Pagi ini kita akan ditemani Bang Dani. Monggo. Sebelum kita awali podcast kita pagi ini, kita doa bersama dulu ya. Sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan teman-teman. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Monggo Bang Dani. Ya, makasih Mas Amin. Oke ya. Kita lanjut lagi, bertemu lagi, ngomong di layar lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu juga salam sejahtera ya buat teman-teman semua yang di luar. Halo. Pagi hari ini kita lanjut lagi yang ngobrol bareng. Ya, ngobrol yang kemarin itu saya review sedikit mungkin ya, tapi untuk jadi pondasi ke depan saya mau ngasih dulu epistemologinya pagi hari ini gitu, biar nanti ini pandan ini ngisi kelas ini arahnya kemana gitu. Maksudnya itu kan harus sesuai dengan wilayah-wilayah keilmuannya kan itu dia. Tentu Henry apanya nanti tasawufnya lebih ke depan lebih kental kan gitu. Ya, lebih kental nanti biar saya pun bisa lebih bebas berekspresi kan. Kalau di kelas tasawuf yang saya sih kan totally itu kan itu dia. Nah, dan di sini kan saya harus bilang juga ada sahabat-sahabat saya yang dari PCI juga di sini hadir kan itu. Mungkin nanti, tapi sebetulnya tasawuf itu ya universal, artinya itu spiritual itu secara umum itu ya universal, artinya itu esensinya hanya terminologi saja yang berbeda kan itu aja. Beda-beda istilah, setiap bidang ilmu itu kan punya terminologi term-term sendiri dia. Nah, nanti saya jelaskan juga ini padanannya kemana kan itu dia. Tapi pagi hari ini biar nggak langsung bablas kan, perlu epistemologinya itu saya urai sedikit saja kan itu dia. Tapi poin hari ini ada yang mau saya sampaikan sebenarnya yang lumayan lah ya, karena kemarin saya ada diskusi di sini via WA ya, dari mungkin kalau hadir Mas Zain sini ya alhamdulillah sempat ngobrol-ngobrol tentang bagaimana mencahayai atau merangkul atau tentang kemelekatan kan itu kan. Itu mungkin sedikit nanti saya sampaikan dari perspektif menurut pengalaman saya kan itu. Jadi sebelum itu juga mari ya sama-sama ya tetap dari saya karena Islam jadi kita bersyukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga kepada seluruh para kekasih-kekasih Allah yang ada di semesta ini dan para guru-guru yang hadir dalam kehidupan kita kan itu. Jadi yang semua yang hadir itu adalah guru kita, tidak hanya guru dalam bentuk fisik ya, nggak hanya guru spiritual yang ada sosoknya, tapi semua event itu, terutama event yang kita anggap yang kontradiksi, itu sebenarnya sesungguhnya guru yang banyak memberikan cahaya, banyak memberikan makna terhadap kehidupan kita sehari-hari. Itu yang tiap hari maka perlu kita memakai konsep itu, melihat apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah merupakan guru sejati, kan itu dia. Meski kita butuh guru secara sosok spiritualnya, sosoknya untuk bagaimana kita dididik, dibimbing, kan itu dia. Karena memang kita masih perlu itu, kan itu dia. Ya, para guru pun, para kasih Allah itu berguru juga, kan itu dia. Nah, mesti itu juga menjadi menjadi concern kita juga. Jangan kadang-kadang ada kita itu merasa bisa langsung bisa ini. Ibarat kita anak bayi itu perlu bimbing orang tuanya kan itu. Dia merangkak atau berjalan dilatih, dibimbing, jatuh, bangun, jatuh, berdiri gitu. Itu perlu dibimbing orang tuanya sampai nanti dia sudah bisa berdiri sendiri
dia sudah dewasa. Nah, di situ dia ada satu momen dan dia bisa berbicara juga kan. Dia sebut nama orang tuanya, ayah katanya, papa katanya, ibu katanya, mami. Ya, itu satu momen luar biasa dia apa menunjukkan evolusi jiwanya itu. Dan si orang tuanya ketika dia dipanggil anaknya dengan sebutan papa, ibu atau mama gitu, ada sendiri itu kebanggaan yang luar biasa. Bukan kebanggaan apa ya, ada ledakan kesadarannya tuh, anakku dapat bisa menyebut namaku kan gitu dia kan. Nah, dalam tasawuf seperti itu. Ya, tasawuf itu seperti itu, dibimbing dia, dibina, dilatih oleh seorang guru. Saya kasih dulu sebentar ya. Apa namanya? Merangkul, mencahayai, baru mewarisi kan? Mewarisi. Hari ini yang mewarisi tadi. Nah, jadi itu dia. Jadi begitu si anak itu bisa menyebut nama orang tuanya, ada satu momen yang luar biasa dialami sih orang tuanya itu. Begitupun kita apa bagaimana melihat kehadiran Tuhan itu, menyebut nama Tuhan itu ya kan. Nah, ketika kita dalam proses jatuh bangun itu tiba-tiba kita tergiring untuk ya Allah tolong gitu kan. Jadi itu suatu apa seandainya misal ya, misal kalau kita ilustrasikan seolah-olah Allah itu adalah di situ, begitu kita kena event itu, kena masalah, kena penyakit itu, nah, kita panggil namanya itu pun dia apa ya, apa ada rasa ini gitu loh. Ini misal menganalogikan seperti itu artinya. Jadi ketika dia kena event itu yang langsung dominan reaktif itu adalah dia menyebut nama Allahnya. Nah, itu luar biasa ya, si Allahnya Tuhannya lah kan gitu kan. Kalau misalnya ini tidak seperti itu sesungguhnya, tapi itu analogi pendekatan untuk memahami akal lebih bisa menangkapnya seperti itu saya ilustrasikan itu dia. Nah, kita kalau anak anak kita begitu sebut nama kita pertama, wah, luar biasa itu, luar biasa, kita senangnya, udah pandai dia nyebut nama bapaknya kan gitu ya. Nah, begitu juga lah Allah ke kita itu kan, kalau kita kena event yang reaktif itu keilahiannya. Reaktif itu adalah dia langsung konsen ke memanggil Allahnya. Jadi dia sadar keberadaan dirinya itu terkait erat dengan keberadaan Tuhan itu sendiri. Kan itu dia. Nah, itu yang dari kacamata tasawuf apa perspektifnya di situ, nanti ke depan itu akan banyak saya agak-agak dominannya ke situ. Nanti terkait dengan itu secara aplikatifnya ada gerak-gerak jiwanya, ada tujuh nafs ya, yang sudah yang kelas yang lalu sudah saya apa jelaskan. Nah, tapi tetap itu sebagai peta apa Google Map-nya jiwa di tasawuf itu menjadi apa ya, menjadi inti dari kelas tasawuf, kelas apa ini ya, saya ngisi podcast ini ke depannya. Jadi itu intinya, kalau di Hawkins itu ada The Map of Consciousness. Nah, kalau di tasawuf ada namanya tujuh derajat nafs itu, tujuh gerak-gerak jiwa yang namanya tujuh nafs. Dia bukan tujuh ya, jangan salah artikan, dia bukan tujuh. Tujuh ini enggak, dia satu, tapi apa dinamika pergerakannya itu menunjukkan ada tujuh rasa gitu. Rasa-rasanya itu ada tujuh yang kita bisa bedakan, mendistingsi rasa itu ketika kita berada di, misalnya berada di nafs amarah, lawamah, mulhama, baru mutmainna, rodia, ardia, kamila atau sufia itu. Itu ada grid-grid rasanya itu berbeda. Nah, itu menjadi inti di tasawuf untuk sebagai aplikatif seperti learning by practical-nya itu di situ nanti. Tapi untuk pemahaman-pemahamannya lebih ke banyak ke ketauhidan. Nah, seperti merangkul, mencahayai, mewaris ini nanti ujungnya semua ketauhidan. Itu dia. Nah, jadi ada satu kisah ya. Sebelum saya masuk ke epistemologinya, saya sampaikan dulu epistemologi tasawuf ini, model-modelnya itu loh, model keilmuannya itu gimana sih kan itu dia. Jadi secara falsafinya ya, falsafinya bukan amaliyahnya tapi falsafinya, filosofisnya lah kan gitu. Ada satu kisah di zamannya apa?
imam yang empat itu namanya Imam Ahmad bin Hambal, ya, Imam Hambali lah. Kalau kita pernah dengar apa fikih di sisinya Hambali, ya ini kisah-kisah hidupnya, kisah apanya, ceritanya, tapi banyak makna luar biasanya dari sisi tasawufnya. Jadi Imam Hambali ini istri pertamanya telah meninggal, kan itu. Jadi dia nikah lagi ke istri kedua. Nah, istri keduanya ini luar biasa cerewetnya, ya. Luar biasa lah pokoknya itu orangnya temperamen, reaktif banget gitu kan. Pokoknya dia menimbulkan sebagai kegelapan lah yang hadir di dalam apa di lingkungan lingkungannya Imam Hambali itu di rumah tangganya kan itu kan. Nah, seiring waktu ya dan Imam Hambali sudah teruji kan, sudah teruji dari tasawuf juga sudah teruji, murid-muridnya juga banyak gitu kan, selalu hadir di tengah-tengah Imam Hambali ini mengisi apa tausiah, ngasih nasihat, petuah kan gitu kan. Nah, di saat ngisi tasawuf apa ngisi nasihat begitu itu, si istrinya ini selalu mengganggu kan gitu kan. Dia punya anak kecil, anak bayi masih kecil itu kan. Dari istri pertamanya Imam Hambali ini sudah dewasa, jadi murid juga karena kira berguru. Jadi dia punya anak kecil itu setiap si Imam Hambali ini ngasih ujangan begitu, dia sibuk pula. Woi, urus ini anakmu nih ya, selalu dia apa ribut orang anu si suaminya lagi ngajar itu selalu dia intervensi, dia interupsi gitu kan. Jangan ceramah aja, ini anak murus ya gitu, selalu tuh, selalu terus, bertahun-tahun seperti itu. Nah, satu masa lagi pernah lagi asiknya lagi sedang ngasih pengajaran ke murid-muridnya itu, lalu datang sisnya tuh diletakkan anak tuh di depannya itu. Ini urus anak murus, sebegitunya lah, sampai anak yang tua dari istri pertama si Imam Hambali itu. Anu apa nggak tahan melihat perlakuan ibu tirinya ini ke bapaknya kan itu dia kan, dan juga murid-murid tertuanya melihat perlakuan itu kan, melihat apa sikapnya ibu itu kan, istri kedua dari Imam Hambali tersebut. Jadi satu waktu anak yang tua dari istri pertama ini dan murid-murid tertuanya Imam Hambali datang cari momen yang bagus ya, menemui gurunya dan menemui Imam Hambali di kamarnya, di ruang kamarnya, karena sudah nggak tahan. Tapi Imam Hambali terus dia praktekkan jiwa yang mutmainah, tenang jiwanya ini. Nah, jadi datang sungkemlah mereka di situ di hadapan gurunya. Nah, ngomonglah anak Imam Hambali dari istri yang pertama, anak yang tuanya ini, apa katanya? Wahai ayah, katanya, ceraikanlah ibu itu, sampai dia menggetar karena nggak bisa melihat ibu tirinya itu memperlakukan bapaknya seperti itu. Dan di juga disupport sama murid-murid tertua dari Imam Hambali. Ya guru, ceraikanlah, kami nggak tahan melihat guru digitukan. Sejenak si Imam Hambali itu apa dia ya tawadu, santai dia, tenang jiwanya, tenang dia, tunjukkan dia cahayai si muridnya, apa katanya, kalau ku ceraikan, adakah penggantinya? Nah, itu sambil senyum itu si Imam Hambali. Kalau ku ceraikan itu, adakah penggantinya? Adakah laki-laki yang sanggup menerimanya? Nah, yang berikutnya nih yang keren. Di mana ubudiahku? Di mana ubudiahku? Merinding saya. Di mana ubudiahku? Ubudiah itu dalam tasawuf artinya seorang murid itu dia melihat kehidupan ini adalah bagian daripada untuk pembentukan hambanya itu. Nah, itu dia. Semua kejadian itu dilihat itu sebagai pembentukan evolusi jiwanya untuk menuju sampai tingkatan hamba itu. Nah, itu ubudiah namanya. Makanya ubudiah itu kata-kata abdi hamba kan itu. Yang tanpa terapa sama dunia luar. Nah, itu ubudiah itu situ. Nanti bentuk prakteknya kalau kita sabtu dia ada kerja-kerja, dia ngurus surau kan. Tanpa apa, tanpa kalau sebelum tanpa pamrih itu budia begitu. Dia hanya
nggak ada lagi keinginan dirinya, yang ada tuh keinginan gurunya untuk dirinya. Itu dia. Itulah makanya kalau orang bertasawuf itu dirinya diserahkan. Diserahkan dalam arti itu kehendak dan keinginan itu tidak ada. Yang ada tuh kehendak dan keinginan si gurunya. Nah, maka di tasawuf itu belajarnya itu enggak bisa banyak apa tanya-tanya begitu. Enggak. Dia ya, betul-betul menyerahkan itu. Nanti ada momen-momen sendiri yang dibikin kuliah atau tausiah sama si gurunya. Itu situ baru nanti dikasih ruang. Tapi ketika sudah aplikasi itu, enggak, dia harus betul-betul sami'na wa atho'na gitu. Udah enggak ada keinginannya. Sama seperti inilah. Kita ada seorang apa? Seorang yang sultan lah ya, sultan kaya raya kan gitu ya kan, punya pembantu. Nah, selama pembantu itu digaji, asisten rumah tangga itu digaji ya kan? Digaji selama dia berada di rumah itu, ada enggak keinginan si pembantu itu? Tentunya ada, tapi dia akan memprioritaskan keinginan si majikannya. Kenapa? Karena dia digaji. Selama dia berada di rumah itu, dia digaji sama si sultan itu, dia akan patuh dan dia akan memprioritaskan keinginan si majikannya. Meski satu masa dia pengen, ah, aku pengen nonton lah, tiba-tiba si keinginan gurunya, keinginan si tuan rumahnya itu, majikannya, hey, tolong belikan itu dulu, tolong belikan ini. Pasti dia nggak bisa apa-apa, dia nggak berdaya, pasti dia akan memenuhi, mendahulukan keinginan si majikannya. Nah, begitu modelnya. Jadi meski dia ada keinginan, nah, tapi dia akan prioritaskan keinginan. Mirip-mirip tidak ada sebenarnya. Nah, kita pun begitu kan di semesta itu. Kita sama Tuhan itu seperti itu. Yang terjadi itu kan keinginannya yang diinginkannya untuk diri kita kan, bukan keinginan kita yang kita inginkan. Itu terjadi tidak. Nah, ketika terjadi apa yang kita inginkan itu selaras saja saat itu. Padahal itu keinginan Tuhan yang terjadi pada diri kita saat itu kan itu. Nah, di tasawuf juga berguru itu seperti itu. Pembimbingannya itu, pembinaannya, keilmuannya itu begitu dalam praktek aplikasinya itu. Maka dia begitu masuk bertasawuf secara amali, ya itu dia harus betul-betul paham konsep ini kan itu dia. Nah, itu apanya? Sedikit ini apa? Pendekatan tasawufnya. Jadi dibilang si Imam Ambali tadi, di mana ubudiahku katanya. Situlah baru muridnya itu sama anak tertuanya itu langsung drop, bukan drop ya, menangis ya segitunya. Jadi terus kan, terus setelah selesai itu si muridnya kan dapat dicahaya sama guru, dapat apa, dapat ilmunya dari gurunya itu. Nah, terus akhir perjalanan Imam Ambali itu meninggal istrinya itu kan. Meninggal istrinya itu, meninggal istrinya, sorry, lari. Meninggal si Imam Hambali, ya. Nah, disitulah begitu meninggal, dikebumikan Imam Hambali itu, berubah 360 derajat itu si ibu tirinya itu, istrinya itu. Ya. Langsung jadi wali Allah lah, ya. Berubah drastis itu. Nah, jadi dilihatlah sama si anak tertua dari istri yang pertama dan murid-muridnya. Dia teringat omongan gurunya itu kan. Oh, di mana ubudiahku tuh? Itu ternyata dampak dari kalimat di mana ubudiahku tuh, dan selama ini kan yang dipegang Imam Hambali itu. Dia berubudiah dengan hadirnya sosok istrinya yang dikasih oleh Allah itu dalam karakter sifat-sifat nature-nature yang gelap itu, dia lihat itu adalah bentuk perkenalan Allah pada dirinya. Bentuk yang cahaya Allah yang dilihatnya di situ. Nah, dia pun karena tingkat kesadarannya tinggi, ya, dia mencahayai kan terus. Di tasawuf namanya mewarisi, diwarisinya. Agar diwarisinya lah itu. Begitu meninggal, jadi si istrinya, jadi wali lah. Kan itu dia kan. Begitu jadi wali, dia yang ngurus semua pondoknya, dia yang ngurus murid-murid. Nah, itu dia. Jadi untuk belajar akhlak di tasawuf itu ya akhlak artinya itu apa? Ya perilakulah, peragaan untuk mencerminkan sifat-sifat kekasih Allah itu ya. Harus dididik seperti itu, diwarisi. Dia hadir di tengah-tengah cahaya ilahi yang ada sosok guru spiritualnya kan itu dia. Jadi sekian lama dia mencahayai itu terus si Imam Hambali itu sama istrinya kan, bertahun-tahun kan.
tahun-tahun, dia sinari sedikit-sedikit, kan sinarnya, sinarnya terus kan. Nah, pada akhirnya udah selesai itu tugasnya, ternyata sudah full lah masuk, itu jadi, menjadi, jadi being, ya. Jadi being lah situ si istrinya itu. Jadi, maka ada apa di Al-Quran itu, di surat Al-Ala itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, falaqal insana min alaq. Iqra wa rabbikal akram allazi 'allama bil qalam 'allama insana ma lam ya'lam. Jadi Allah akan mengajari yang kelimanya, 'allamal insana ma lam ya'lam, itu. Itu yang konteksnya di tasawuf di situ dia. Jadi untuk apa? Amalkan apa yang kau peroleh, artinya itu nanti mewariskan, diwariskan yang apa-apa yang belum diketahui kan gitu dia kan. Itu poinnya di situ. Di tasawuf itu untuk mengajari, memindahkan akhlak itu, mencahayai akhlak itu, ya dengan begitu, dengan selalu hadir di bersama gurunya. Maka lama-lama, ya kalau secara simpelnya kita beserta sama yang harum, ya lama-lama jadi harum, ya kan? Beserta sama maling, lama-lama jadi maling juga kan gitu. Jadi artinya kita akan tercahayai dengan apa yang di sekitar kita kan gitu. Tasawuf di situ dia lebih kepada pendidikan rohaninya yang dengan bimbingan seorang guru spiritual di samping ya setiap hari apa yang dialaminya, apa yang dijumpainya menjadi guru spiritual juga bagi dia, terutama yang kegelapan, yang kontradiksi kita. Kalau yang enggak yang kontradiksi enggak jadi ini kita ya biasa, tapi tasawuf itu lebih melihat. Nah, yang kontradiksi itu lebih besar cahayanya, lebih lihat di situ bagaimana Allah mendefinisikan dirinya, memperkenalkan dirinya lewat yang kontradiksi itu. Ya itu dia, itu sedikit dari sisi tasawuf nanti. Depannya nanti akan banyak kesana arahnya. Nah, cuman saya tadi, janji saya kan mau ini ya, saya kasih epistemologi dulu kan kalau kita lihat dari perspektif, ya ini psikologi ya, nah, ini psikologi dan tasawuf lah ya. Nah, jadi kalau dari apa? Ada nih, share screen-nya belum? Belum ya? Saya sini udah share screen. Oke okay, ya. Oke okay, Mas Amin. Sampun. Oke, okay, sip. Gitu, sorry ya. Jadi dari perspektif psikologi dan tasawuf itu kita harus urai dulu di sini. Nanti saya berdiri di mana nih ya, apanya nanti kan kasih kelas ke depan, podcast ke depannya. Nanti kita urai dulu kan epistemologinya. Nah, kalau dari tasawuf yang dari apa? Dari dalam psikologi itu munculnya kekacauan, apalagi kegalauan, apa masalah dalam diri kita itu, dalam diri manusia itu dilihat dari beberapa perspektif psikologi. Yang pertama itu namanya psikologi. Ini apa aja ya? Saya kasih gambaran-gambaran simpelnya. Psikologi analisis kan. Nah, ini yang pertama analisis ini psikologi ketidaksadarannya. Ini sekedar kasih epistemologi ilmunya ya, atau masa lalu. Jadi ini kalau psikologi itu orang-orang itu kena problem, orang itu menjadi kacau atau orang itu apa bermasalah dikarenakan dia diganggu. Dia manusia itu galau. Atau bermasalah karena dia diganggu, dia diganggu oleh masa lalunya, oleh memori-memori di masa lalu, oleh memori di masa lalu ya. Nah, ini yang dari apa ya,
atau luka batin lah, misalnya kata luka batin masa lalu. Nah, ini yang dari analisis ya, kita masuk ke yang kedua. Jadi kalau psikologi analisis itu, ini manusia itu galau, chaos dia itu ya karena dia diganggu oleh memori-memori di masa lalunya, luka batin masa lalunya. Dari sudut pandang psikoanalisis seperti itu. Kedua itu psikologi behavioristik ya, behavioral ya. Nah, ini psikologi apa ini apa? Pembiasaan ya, pengkondisian. Perilaku. Jadi manusia itu kacau karena perilaku yang berulang-ulang. Jadi kita ini kan akumulasi dari pola yang kita lakukan berulang-ulang kan gitu dia kan. Nah, pola di dalam hidupnya itu dia misalnya melakukan keseringan dia hadir di situ ya itu aja gitu. Jadi polanya berulang-ulang. Jadi psikologi behavioristik itu melihat ya bahwa manusia itu kacau karena perilaku yang dan pola yang berulang-ulang ya. Nah, ini dia. Jadi kebiasaan atau dominan dia hadir itu di sifat itu, maka itu yang membentuk hidupnya berlakunya. Nah, yang ketiga ini namanya psikologi. Ya, biar tahu nanti yang maksudnya itu, oh ini nanti Bang Dandi bicara, saya ambil di sini nanti tidak mundur ke belakang, mau pesikis sekali nanti bawa ke bawah kan, gitu. Psikologi humanistik gitu. Nah, psikologi humanistik ini disebut juga sebagai psikologi pertumbuhan ya. Pertumbuhan atau apa ini, psikologi ini mendorong ya, mendorong manusia itu menjadi dirinya sendiri ya. Pertumbuhan mendorong manusia itu menjadi dirinya sendiri. Nah, dari kacamata humanistik ini, orang-orang itu kacau, orang itu galau karena dalam pertumbuhannya dia diganggu oleh pengaruh lingkungannya ya, ini pengaruh lingkungan. Nah, kita dibentuk oleh lingkungan kita kan gitu ya. Ini yang dari kacamata perspektifnya psikologi humanistik. Baru masuk yang keempat. Ini penting ya, saya kira nanti pijakannya ada, jadi kita rapi. Empat itu psikologi, nah ini yang masuk spiritual. Psikologi transpersonal. Nah, ini tidak spiritual, nggak lagi psikologi, ya transpersonal. Nah, disinilah tasawuf juga ini. Jadi, psikologi transpersonal ini membangun ya, membangun apa hubungan diri itu ke Tuhan ya, membangun hubungan ke Tuhan. Atau kalau saya bicara Tuhan ini nanti jadi objek ya, maksudnya itu membangun, menumbuhkan keilahian lagi gitu. Jadi dalam sudut pandang psikologi transpersonal itu, manusia itu kacau itu ya karena nggak menemukan Allah, itu simpel ya, ya putus hubungannya dengan diri sejatinya, biar lebih ke dalam ya, putus hubungan, tidak terhubung lah, gitu. Tidak terhubung dengan diri sejatinya ya. Atau S besarnya ya, self. Dia kan tak terhubung dengan spiritnya. Kalau bahasa tasawuf tak terhubung dengan ruhnya kan gitu ya. Ruh itu kan percikan keilahian itu, kesadaran murni yang ditiupkan oleh Allah ke ketika penyempurnaan kejadian si fisikal kita ini kan gitu ya. Jadi sudut pandang dari psikologi transpersonal ini, tasawuf itu orang itu bermasalah, dia kacau karena dia tidak menemukan Allah, simpelnya begitu. Nah, nanti saya bahas ke sini ya. Saya bermain di sini. Nah, ini dia aja. Ke depan nanti ke sini apanya pijakan
apanya itu wilayah ilmunya ke sini. Meski nanti bukan apa kita akan ngulik yang di bawah sedikit-sedikit kan gitu kan, tapi lebih banyak nanti ini kan ujungnya bicaranya tauhid. Itu dia kan. Tauhid itu simpelnya begini, la ilaha illallah itu kalimat universal sebenarnya, bukan hanya untuk di Islam saja. Kalau bahasa terleksnya kan tiada Tuhan selain Allah. Kalau saya lebih bikin lebih tajam lagi, ya, di tasawuf itu apa namanya? Mana sih yang bukan Tuhan? Nah itu loh pertanyaan ke dalam, mana sih yang bukan Tuhan? Nah, gitu kan? Karena tiada Tuhan selain Allah itu kan ini ya masih dangkal banget itu, ya kan? Belum menujum ke diri. Nanti kalau dia lebih hidup di semestanya itu kalimat itu, mana sih yang bukan Tuhan? Artinya yang ini nggak ada di semesta ini adalah bayang-bayang yang hadir semua itu di kehidupan kita tuh. Dia tanda-tandanya, ayat-ayatnya itu. Ayat-ayat itu tanda-tandanya. Bukan tanda-tanda lagi, itu masih diperhalus juga. Dirinya hadir itu. Itu hadir, dia mau menyapa kita, mau ngasih pesan apa dalam setiap yang kegelapan dan cahaya yang datang pada kita. Kan itu dia. Ini lo kalau bahasa gaulnya, ini gue hadir buat lo. Lo lihat nggak gue kan gitu. Misalnya ada orang datang misalnya minta sumbangan. Itu kalau kita pakai yang apa? Ilmu di luar tasawuf, dia pasti akan melihat apanya? Apa zahirnya gitu. Nah, tapi kalau tasawuf itu dia lihat di balik itu gitu. Ya, dia lihat di balik itu. Ini apa? Apa pesan spiritual dari Allah yang mau engkau sampaikan kepadaku ya Allah? Itu pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan mengapa. Di tasawuf itu nanti pertanyaan paling penting itu adalah dirubah ya, bukan mengapa. Mengapa ini gue banget ya, mengapa ini apa dia mereaktifkan ego kita kan gitu. Nah, kalau di tasawuf pesan apa gitu. Nah, ini pertanyaan yang harus muncul pertama karena kalau kita kena event, tidak hanya event yang kontradiksi ya, event kebaikan juga yang positif dan negatif harus tanyakan itu. Pesan apa? Nah, itu dan tasawuf seperti itu. Jadi di kacamata tasawuf itu orang bermasalah, galau, kacau, ya karena hubungan dia ke diri sejatinya putus. Ya, artinya itu lebih didominasi dia di egonya, di identitas dan personalitinya itu. Jadi keilahiannya itu hanya menjadi potensi doang, kan? Nah, jadi kita bisa memilah, oh dari psikologi analisis seperti ini, evolusi lagi ini, psikologi behavioristik seperti ini, humanistik begini. Nah, naikkan lagi di evolusi lagi, oh ternyata ke sini. Kalau udah ketemu dia sama yang keilahiannya itu, ah, oh, otomatis semua berubah. Jadi dia enggak hanya mengulik-ulik pikiran, perasaan dan emosinya, tapi itu juga nanti menjadi satu paket juga kan itu kan. Karena di tujuh nafsu itu kan ada itu, amarah itu terkait ego, lawama itu terkait ego juga, mulhama terkait main pikiran, perasaan dan emosi di situ. Baru mainnya terkait kolbu, ya, nah, itu terus baru kepada tingkatan ruh nanti yang rodia mardia itu tingkatan ruh. Jadi jiwa itu sudah dimurnikan, sudah mirip-mirip apa kualitasnya mendekati ruh kan gitu. Nanti dia maka data self nanti di psikologi transpersonal itu nanti menghubungkan si melarutkan memurnikan ego itu kepada spirit, dihubungkan dia agar dia ditazkiyatun nafs itu istilahnya. Jadi intinya itu melarutkan memurnikan ego itu sendiri yang tujuh nafs itu. Nah, itu tiap hari itu kan. Nah, aktif sama kita lagi kelas gini pun itu aktif itu. Mana yang hadir, mana yang menggerakkan saya ikut kelas ini kan itu. Ya itu dari sisi epistemologi. Jadi nanti biar tahu pijakannya, oh Bang Dan nanti ya, saya lebih mengisi di sininya ya, yang di transformasi tasawufnya ini kan dia. Atau tasawuf itu tadi seperti cerita saya di awal, lebih banyak dibersamai sama gurunya, dicahayai kan gitu dia. Jadi itu intinya dicahayai untuk mengajarkan akhlak sabar itu ya, misalnya untuk sabar. Jadi kan sabar itu si Imam Hambalinya harus berada di lingkungan yang tak sabar gitu loh. Harus dikasih itu. Maka kita bilang, "Ya Allah, sabarkanlah dirimu, siap-siap aja nanti akan dikasih orang-orang yang tak sabar di hadirkan di
di kita kan gitu. Ya itu untuk mendidiknya begitu. Maka perlu untuk bimbingan kan, kalau enggak nanti ya kelimpungan kita kan gitu. Jadi akhlak itu di tasawuf itu lebih dibersamai, dicahayai oleh si gurunya sampai nanti cahaya dalam diri si murid itu berpendar kan itu kan. Nah, dia harus dicahayai terus, dibimbing kan itu dia kan. Jadi mengevolusikan akhlak itu dibimbing oleh si gurunya, dia berada dengan orang yang telah lulus dengan sabarnya kan gitu kan. Jadi kalau kita mau belajar sabar ya harus berada di lingkungan yang tak sabar orang itu. Terus itu. Jadi kita melihat nanti di kontradiksi itu, di situ nanti kita belajar apa? Melihat kehadiran Tuhan itu absolut nyata kan itu. Nah, bukan sabar yang baca buku, baca definisinya ya. Kita kasih bacalah satu buku tentang sabar, definisinya, ininya, konsepnya segala macam. Nah, itu bukan sabar kita dapat akhlak, maka makin tak sabar di baca buku. Malah tak sabar baca buku, hilang sabarannya. Nah, jadi di apa dia? Dibersamai dengan dibimbing gurunya. Ya, dicahayai terus. Nah, si gurunya enggak ini, yang penting dia cahayai saja. Kan itu dia. Dicahayainya gitu. Nah, pernah ini ada satu kisah apa ya, Rumi kan itu dia. Ini nih tambahan lagi lah. Ini kita belum masuk poin materi mau saya sampaikan, ya mudah-mudahan sampai. Kalau nggak sampai ya inilah yang dapat kita hari ini. Tadi lihat mau menyampaikan tentang ini ya, tadi awal apa tuh? Kan ini kan. Nah, mudah-mudahan nanti sampai ke sana poin besarnya kan gitu kan. Nah, saya kasih tahu lagi kisah Rumi. Jadi kan banyak itu kadang-kadang dalam berguru spiritual itu kan ada satu apa ya, macam-macam karakter unik dan tidak ada yang sama kan. Jadi dalam kisah Rumi itu ada satu murid, yang murid ini selalu susah dia untuk meninggalkan dunia maksiatnya. Susah ya. Sementara hati nuraninya berkata pengen dia permanen sama gurunya. Ya. Permanen dengan guru ya. Dia datanglah ke hadapan Rumi, gurunya itu ceritalah dia, ya guru, aku masih begini-begini. Bagaimanakah aku agar bisa permanen sama engkau ya guru? Kan itu dia kan. Tapi aku tak kuasa juga untuk menghalau ya sifat-sifatku yang masih gitu. Gurunya senyum aja. Senyum aja ya, dikasih nasihat terus dan enggak diapain sama gurunya. Diapain sama gurunya. Ya kan? Nah, pada akhirnya setelah dikasih petuah itu, Tuhan gurunya bilang, "Ya, tetap hadirlah bersamaku. Teruslah engkau datang kepadaku kembali. Terus ini penting kok ikut di apa? Acara-acara aku kasih wejangan dan petua," katanya. Itu aja pesan gurunya. Nah, begitu lepas itu dorongannya itu untuk melakukan maksiat besar kan, si namanya si Nasuh. Nah, ini si Nasuh namanya. Ya. Lumayan bilang sih pakai si lah, si Nasuh gitu ya. Namanya si Nasuh. Nah, akhirnya kalah lagi dia. Nggak kuat dia menghalau nafsu amarah lawamahnya itu kan. Dia jadi pegawai, didengarnya ada satu tempat masas, tempat pijit plus-plus lah gitu kan. Jadi sering masuk princess-princess gitu kan, masas di situ kan. Nah, jadi dia itu menyamar lah di situ kan, syaratnya harus jadi perempuan gitu kan, yang boleh masuk jadi pegawainya di situ. Ya, menyamar jadi perempuan, nah, terimalah dia. Singkat cerita, diterima jadi pegawai di situ. Nah, tiba-tiba datang seorang princess untuk pijit di situ. Princess yang kaya raya, bawa berlian, bawa emas banyak lah. Gitu. Setelah dipijitnya segala macam bla-bla gitu, si Nasu ini ke toilet lah, kamar mandi. Setelah kamar mandi, tiba-tiba si princess itu berteriak, apa hilang apanya, perhiasannya, ya kan? Gelang emas semua hilang. Laporlah sama pemilik panti pijat itu.
macam minuman kok hilang masku, tolong ganti. Mengamuklah situ princess itu. Ditanya siapa yang petugas yang itu, ya si Nasuh. Dipanggil sama si apanya nih, sama pemilik Tanti Pijat. Nasuh katanya kan. Begitu panggilan pertama itu deg-degan jantungnya si Nasuh itu luar biasa kan. Deg-degannya itu kan kayak diantap petir dia gitu kan. Panggilan kedua lagi, Nasuh gitu kan. Makin lagi makin pokoknya sudah mau kiamat dunia ini bagi dirinya kan gitu kan. Nasuh yang ketiga, situ baru langsung si pemilik bilang, "Sudah ketemu." Wah, lega dia. Lega dia ada ketemu ternyata tuh barang perhiasan si princess itu kan gitu dia kan. Selamat di situ. Wah, tapi dia rasakan luar biasa itu. Pokoknya itulah udah akhir hidupnya lah itu. Saat itu. Karena dia yang tertuduh nanti bakal kan kalau memang enggak ketemu itu perhiasan si princess itu. Besoknya dia pulang datang ke hadapan gurunya sambil dia nangis itu sungkem. Apa kata sama gurunya? Ya guru, inilah aku saat kembali, mungkin inilah saat aku bisa permanen sama tobat. Aku betul-betul ya. Ya sudah sebegitunya langsung itu berubah keadaannya gitu kan. Itu jadi murid utama sama si Rumi kan. Jadi cerita tobat nasuha itu di sini. Kisah inilah namanya Nasuh. Tobat si Nasuh namanya. Nah, ini kalau kita petik pesan spiritualnya, maknanya di kehidupan kita masing-masing adalah kita bagaimanapun akan kembali sama Allah lewat dua model itu. Satu model mengenai pengajaran begini, kita merawat jiwa kita dengan kelas-kelas spiritual begini, ini namanya model kayak saya. Ya. Kita merawat dengan yang apa pelajaran yang formal, yang cahaya lah. Nah, tapi kalau event kegelapan, itu juga ayat tanda-tanda Tuhan. Sanurihim ayatina fil afaqi wa anfusihim. Kan itu dia. Nah, itu Tuhan merindui kita, ingin kembali, ingin pulang. Ya. Panggil pulang masa nggak mau? Nah, kita nggak mau karena nggak melihat Allah tuh melambaikan tangannya gini. Hei, kalau anak kecil-kecil kan melambaikan nampak. Ini nggak nampak barang tuh kayak gitu. Nggak kita lihat ya gitu. Karena kasihkan melihat dengan materi. Ya mata zahir yang nampak ya yang materi. Nah, kalau kita sekolah, kita kan semua pernah SD ini ya. Saya mau tanya di sini. Kalau kita sekolah SD itu yang paling kita senangi apa itu? SD, SMP, SMA lah sama kayak itu ya. Bunyi bel apa? Mas Amim, ayo interaksi sama saya. Mas Amim. Pulang, Bang. Bel pulang, sama istirahat. Sama kita Mas Amim. Berarti kita sama-sama bandel dulu nih ya. Kalau dengar bel pulang, waduh senengnya udah. Ya, ternyata hidup tuh damai rasanya. Seperti sekolah itu menjadi penjara bagi jiwa kita, ya kan? Nah, itu dia. Nah, makanya kehidupan itu adalah school of life, ya kan? School of life, ya. Adalah kehidupan, ya kan? Dilihat sebagai sekolah, pembelajaran, kan gitu, ya kan? Nah, kita kalau dengar bel pulang tuh seneng kali itu. Nah, itu bel pulang itu simbol. Simbol kegelapan yang hadir di setiap keadaan kita. Ya, dan sepanjang kita hidup. Nah, itu disuruh Tuhan pulang itu, kembali. Bel pulang. Nah, kalau bel pulang kan tadi seneng. Ini bel pulang kok malah mau menghindar, menolak gitu kan. Senenglah balik. Nah, cuma tadi itu kembali. Ya, kita memang didominasi ego kita ya, yang identitas melekat kita sama identitas dan personalitas diri kecil kita itu susah mau mengaktifkan yang diri sejati kita itu. Kan itu dia kan. Akhirnya kena bel pulang itu masih menolak. Padahal kita diajari Tuhan itu dengan sekolah SD SMP itu kan. Wah, dengan dengar bel pulang itu senang kembali. Ah, itu coba dipakai, diganti paradigmanya. Oh iya ya, saya kena ini, kena event ini, kena penyakit ini, kena masalah ini bel pulang saya kayak gitu. Nah, suasana batinnya apa? Ya harus gembira, berteriak, hore pulang, harus gitu seharusnya kena masalah. Ini kena masalah, ayo lari-lari. Kurang ajar kok Tuhan, kok rampas kebebasanku, kok begini. Alah. Ya ini tuh saya juga ya, saya sampaikan begini, kita sama-sama belajar ya, bukan saya pendasar saya. Kita sama-sama belajar, artinya ya ini ya, kita sama-sama kita pegang ini, kita gigit ini konsep, ya kan. Toh kita tak bisa menolakkan apa yang sedang terjadi pada diri kita. Siapa yang di sini yang bisa menolak apa yang sedang terjadi pada dirinya? Ada nggak di sini? Mas Amim bisa nggak menolak kalau ketika dia tertawa? Bisa tolak nggak Mas Amim? Nggak bisa. Nggak bisa. Lagi diputus hati, diputus cinta sama mantan kasih, bisa tolak nggak sakit hatinya? Nggak bisa. Nggak bisa.
Sadar itu, oh iya ternyata kita ini nggak bisa menolak apa yang sedang terjadi pada kita. Maka dari itu, ya ngapain menolak? Menolak nggak bisa, ya diterima, dilatih. Ya itu bel pulang gitu. Bel pulang. Ya, ini saya kasih poin besar. Kemarin kan juga ngobrol di sini. Ini yang menyaksikan itu adalah ditambahin kalimatnya, menyaksikan itu tanpa labeling gitu. Kita nggak tahu menyaksikan tapi tidak labeling. Nah, kalau di labeling, diberi judul, diberi nama, itu turun jadi observer, di observer jadi pengamat. Pengamat itu kan dia susah lepas dari apa yang diamatinya. Itu sifat utama pengamat itu lepas, susah dia lepas dari amatinya. Misalnya saya sedang menderita, sedang patah hati lah ya. Sedang patah hati. Nah, kan tadi kan? Ini kan kalimatnya di observer ya. Kita pakai observer lah nih. Ya, artinya ada analisa dia, ada persepsi dia, ada label dia namanya patah hati. Ini labelnya ini patah hati. Nah, ini observer. Nah, kalau dia naik the witness, kalau bawa consciousness, yang ada tuh saya doang. Yang ini hilang. Nah, itu dia. Yang ada hanya ini. Jadi menyaksikan tuh, ya menyaksikan ya itu dan yang itu ya saya juga gitu loh. Nggak ada labeling. Nah, itu namanya menyaksikan tuh begitu. Itu namanya penyaksian itu. Kalau kita bilang menyaksikan saja diam, tapi kalau tanpa ditambahi kalimat tanpa labeling, nah itu masih apa dia? Masih belum tajam, belum terhunus ke batinnya itu. Belum telak terpahami oleh dirinya. Jadi menyaksikan tuh ya apa adanya tanpa labeling itu loh. Itu tidak harus tambahin kalimatnya begitu. Begitu kita bilang di depan saya nih ada buku Telos ya. Saya bilang begitu Telos ya sudah ada penamaan, sudah pemberi judul. Kan judul itu membuat kita nanti menjadi lokalitas kan. Malah membatasi. Contoh gini. Ini sekretariat rumah ini. Sana ada apa masjid lah di depan sana kan gitu kan. Nah, karena dikasih nama ini sekretariat dan masjid itu udah jadi ada konsekuensi gitu loh. Padahal esensinya kan apa? Sekretariat di bangunan sekretariat ini sama bangunan masjid sama saja, isinya pasir, tanah, semen, apalagi batu, kayu, kan itu sama-sama. Tapi begitu kita kasih nama sekretariat, ada konsekuensi aturan yang mesti dipenuhi. Masjid juga begitu kan, begitu dikasih label masjid, nah sudah ada namanya, ada batas suci, ada ini kan itu. Ada apanya? Jadi lokalitas ya. Nah, meski ada positif dan negatifnya gitu loh, konsekuensinya itu. Nah, itu perlu dipahami. Begitu dia, makanya luar biasa tuh efek memberi nama itu, melabeling itu. Nah, itu namanya kan kemelekatan ya. Kemelekatan tuh kemarin di kelas tasawuf saya detachment attachment ini. Ini kan kemelekatan ini. Ini kita melabel artinya itu kita meletakkan menyematkan aku di apanya itu di apa yang kita sebut milik kita ya kalau kita berkata. Nah, intinya itu kita meletakkan label. Nah, gitu. Nah itu membuat kita jadi ada konsekuensi yang harus kita ikuti kayak gitu kan. Nah, padahal esensinya ya isinya sama saja kan. Batu, pasir, tanah, semen. Nah, itu makna kemelekatan itu ada dua ya. Satu sisi di situ kita kasih labeling sehingga kita harus ikut dengan konsekuensi dari nama tersebut. Satu lagi adalah kita menyematkan label aku tadi, aku si akunya itu si saya yang egonya itu ke apa yang kita sebut milik kita. Misalnya kita sematkan mobilku, ya, rumahku kan gitu kan, HP-ku. Nah, itu begitu kita menyematkan label akunya itu sudah menjadi awal mula kita membangun kegalauan, penderitaan lah kasarnya ekstrimnya begitu. Contohnya HP saya dipinjam Mas Camim, ya kan? Pinjam Mas Camim, lalu Mas Camim ngaku itu punyanya, padahal itu dipinjam sama saya. Padahal pasti dipinjam itu, ya kan? Nah, diakui sama orang lain punya dia, nah, saya pun marah. HP ku dipinjam Mas Camim mengakui sama Bang Asrom punya dia katanya. Oh saya langsung marah. Kenapa? Saya melekat sama
ada label aku saya letakkan sama HP HP saya tadi kan itu dia. Jadi akhirnya saya menderita di situ. Nah kalau HP-nya ada Mas Ridho, ada HP-nya Mas Ridho hilang sini apa apa saya menderita? Enggak lah, enggak ada hubungan saya HP Mas Ridho. Kamu lah dua, ya kan? Gak ikut punya, ya betul. Iya, jadi itu poin kemelekatan itu persis dipahami itu contohnya. Mobil Mas Ami misalnya kan, beli baru misalnya Pajero Sport. Ya kan, ya, mudah-mudahan nanti lepasin dapat Pajero Sport Mas Amin. Amin. Jadi masih kredit lah misalnya gitu kan. Tiba-tiba dicuri orang, menderita lah Mas Amin. Pasti menderita itu. Kecewa. Nggak lagi reaktif itu kayaknya. Nggak muncul ke dunia. Jadi kutanya sama Mas Amin, kenapa menangis? Iya bang, mobilku hilang. Baru kredit, baru jalan berapa bulan. Bukan karena kreditnya. Soalnya mobilkunya itu. Iya, kan itu dia kan. Nah, saya tanya kembali, mobil Jokowi hilang nangis gak? Oh, gak nangis ya, gitu kan. Mobil tetangga Mas Jamim hilang nangis gak? Enggak, apalagi tetangganya mungkin pernah menyakiti Mas Jamim, malah tepuk tangan Mas Jamimnya, hilang mobilnya. Jadi itu dia. Maka di buku Telo si Hawkins ada itu tentang kepemilikan itu. Luar biasa itu, buku tadi dibuka itu ya. Jadi kemelekatan itu makna sederhananya adalah kita menyematkan, meletakkan label aku pada apa yang kita sebut milik kita. Nah, itu dia. Itu di kelas tasawuf sudah saya jelaskan kemarin. Ini saya tulis sedikit. Dan itu yang salah satunya yang mesti kita sadari, gitu, kita pahami. Jadi si observer itu ada analisanya. Saya sedang patah hati. Nanti kalau di Winis, enggak ada ya, ya di saya. Enggak ada lagi. Dan itu dia. Nah, maka nanti ketika hadir event sama diri kita, ya amati apa adanya, jangan dilebelin. Lihat itu, patah hatinya itu dibuang labelnya, tapi rasanya kan masih ada nih. Rasa patah hati kan hilang itu. Begitu patah rasanya itulah dilihat sebagai siapa sosok di balik itu yang mengetahui rasa itu. Siapa subjek di situ. Itu yang penting, itulah kesadaran untuk bermain di situ. Nah, begitu kita visualkan, dia kan membawa memori dan membawa kenangan itu, membawa apanya ya, emosi dan perasaannya kan satu paket tuh. Pikiran, perasaan, emosi itu adik beradik itu ya, adik beradik kandung itu. Maka saya lebih senang menyebutnya dengan istilah ini ya, manas ya. Nah, manas ini ya pikiran, perasaan dan emosi kan itu. Kenapa kalau saya bilang hanya pikiran saja seperti perasaan, emosi tak terbawa? Tepat satu paket. Itu adik beradik kandung ya. Satu bapak, satu mamanya itu. Lebih enak bilang manas. Begitu manas, ya. Tiga itu yang hadir. Kan itu dia. Begitu saya mikirkan ini, kan rasanya datang juga. Lebih enak disebut manas, jadi di satu paket itu. Kalau kita bilang pikiran doang, enggak. Itu ada emosinya, ada perasaannya. Ya. Belum kita terdeteksi aja dengan jelas. Kalau dia sakit hati, lebih, wah, ingat mantan kekasih gitu, apalagi dia dulu pernah nyakit, wah, terbawa itu. Makanya, kan itu dia. Nah, saya lebih pakai istilah manas. Manasnya dari Sanskerta, ya. Dari Vedanta, ya, Vedanta itu tasawufnya Hindu itu. Nah, jadi lebih enak saya pakai manas itu, disebut manas ya tiga itu tentang tiga ya itu, enggak di lokalitas sebagai hanya pikiran doang kan itu dia. Nah kalau dari Inggris kan namanya kan mind nih. Nah tapi saya ke depan ini ya kita samakan persepsinya kan itu kan. Karena dia satu paket itu, makanya jangan dipisah. Ya, begitu saya memikirkan si Polan, si Anu, ya perasaan-perasaan, emosinya terbawa itu. Nah, ya. Nah, jadi itu ya. Jadi apa tadi pembedaan telak untuk biar kita paham mana nanti yang kalau pakai di konsistensi mana yang udah indah sama yang diobservasi itu. Jadi kalau masih ada maka saya tambahkan itu menyaksikan itu tanpa labeling, harus dikasih tanpa labeling. Tanpa diberi judul. Begitu diberi judul, kita dia akan membawa judul-judul yang lain. Jadi touch lah ya kan. Dipanggilnya nanti kawan-kawannya yang lain. Nah, enggak selesai-selesai. Jadi langsung saja naik diberi dipertahankan atau tambah lebih. Ya hadir, ya hadir. Ya apa adanya begitu saja. Harus dipagari begitu biar nanti kita tidak jatuh ke bawah. Tentu jatuh ke bawah jadi di observer, kita merasa masih sudah the witness kan. Nah rasanya diamati. Karena Tuhan beri rasa itu bukan hanya rasa di
enak saja, rasa tak enak pun dikasihnya. Tapi karena kita label enak dan tak enak, nah itu makanya menderitanya orang tuh karena dualitas itu kan. Nggak usah dilabel enak atau tak enak, itu dia. Sanurihim ayatina fil afaqi wa anfusihim. Nah, itu tuh keren-kerennya itu. Nah, aku hadir tanda-tanda aku dalam alam dan dirimu katanya gitu. Lihat patah hati ya, rasanya oh ini ya udah nggak usah dilabel sudah itu. Nah tapi ingat ya tidak ini sama nanti prakteknya kan perlu latihan. Makanya dalam kelas ini ada namanya learning by practical. Nanti saya coba juga ngasih merasakan nanti kita kan kita perlu juga paham bahwasanya itu segala yang misalnya kan energi ya kan materi sama dengan energi, energi sama materi. Nanti saya mau ngasih satu apa kelas tentang kita merasakan energi di tubuh kita ini. Prakteknya di kelas tasawuf sudah saya peragakan. Mudah-mudahan nanti sempat juga. Kalau nggak sempat ya next kan gitu kan. Nah nanti mungkin bolehlah siapa nanti yang apa Mbak Siti segala macam itu kita bicara energi kan bicara cahaya bicara pada akhirnya bicara energi semua kan energi ini semesta ini. Kita bicara pikiran pun ini kan energi. Ya kan? Itu kan sinyal-sinyal elektromagnetik menjadi energi kan pada akhirnya. Nah, tentu kita harus tahu mengenali mana sih energi itu kan gitu kan. Nah, tubuh kita ini kan materi, ya ada energi, paling terkecil kan menjadi cahaya energi. Nah, di kelas tasawuf itu ada saya praktekkan ya kita bisa harus bisa memahami mengenali energi dalam diri kita itu kan. Nah, tak perlu dilabeling mau energi apakah itu ya labelingnya paling ya, energi kayak sayang, rasa kayak sayang gitu. Nanti saya coba nanti ya membimbingnya sini ngasih itulah kalau sempat kalau tidak sempat nanti ya next di kelas tasawuf kemarin sudah merasakan semua langsung nah, sampai bilang bang saya langsung sembuh ini nah itu saya pagari kalau nggak sembuh gimana nah itu kita kejar kalau dibilang ini sembuh bang sembuh di otaknya itu dualitas apa non dual kalau sembuh di otaknya itu dualitas berarti kan muncul di otaknya yang tak sembuh gitu loh nah, saya memastikan itu karena kita kebiasaan itu apa kita berjalan di jalan spiritual tapi kita pakai paradigma yang tidak spiritual artinya kita pakai dualitas kan pernah saya sebutkan di kelas ya macam bahwasanya kalau untuk dualitas itu silakan untuk kita menjadi ahli raja di dunia ini ya memahami tentang dualitas harus ahli di dunia kompetisi harus ahli di dualitas tapi kalau berjalan spiritual dualitas itu dilampaui nggak bisa kita jalan di spiritual tetap berada di lingkungan di lingkaran dualitas itu enggak tumbuh malah stagnan di situ. Enggak bisa main dua kaki, Bang ya. Iya, dua kaki itu. Maka saya kejar kalau di Batam ini kan misalnya, "Bang, saya ikut kelas tadi, Bang, dapat rezeki segala macam." Kalau enggak dapat rezeki gimana? Nah, dikejar itu. Dikejar di situ tuh. Biar dia lebih ini. Kita kan enggak kadang-kadang dikasih apresiasi kan gitu. "Oh, Bang, tadi kelasnya mantap luar biasa." Nah, kalau enggak mantap gimana? Nah, kasihkan langsung dia biar dia sadar. Bisa biasanya karena kita kan kena kehidupan di dunia empiris ini, begitu kita bilang enak, itu muncul di otak antonimnya tak enak gitu loh. Dibilang baik, muncul antonim baik apa buruk gitu. Nah, itu mesti dilampaui itu. Latih dari sekarang. Saya kejar begitu itu. Nah, saya kejar sama dia begitu dia lapor, "Bang, saya enggak ikut kelas tasawuf begini." Saya tanya, "Kalau enggak itu gimana?" Nah, akhirnya dia tersadar, "Oh iya ya." Jadi kalau menginginkan yang enak-enak itu nggak perlu diajari dari kecil. Nah, menginginkan yang tak enak itulah kan itu dia. Kan kita tadi saya bilang di awal kita berguru kepada yang kontradiktif kan itu lebih besar sih nanti dapatnya kan gitu. Latih kan gitu. Mana yang nggak ada yang insan. Terus ada prosesnya itu. Harus ada latihannya. Makanya di kelas saya pun ada judulnya yang kemarin pertama macam upload itu menikmati proses kan itu. Nah, itu dibuka lagi kelas yang itu luar biasa. Jalan sebetulnya di situ latihan kita. Saya kasih contoh kemarin kan menikmati proses seperti nonton film kan itu. Silakanlah buka itu nggak saya urai lagi kan itu kan. Di situ nanti dan sembuh secara spiritual juga sudah saya kasih tahu kan. Bukan sembuh secara medis, secara klinis itu ya itu dimensi 4 ya demam jadi nggak demam ya. Ya bukan salah benar ya ini bukan tentang salah benar tapi tentang evolusi kesadaran. Kita bicara tentang spiritual bukan bicara tentang dualitas kan itu. Tapi dualitas itu satu paket juga. Satu kesatuan juga, tapi kita lebih tahu mana yang apa poinnya, yang concern kita itu di mana kan itu dia.
Nah, ya itu. Jadi Bonani keren, apresiasinya apa kelas yang ini enggak. Nah, satu hal lagi. Saya kan enggak melekat juga dengan kelas podcast ini sama kelas tasawuf itu, bukan saya. Itu. Mau dia nanti kayak mana ke depan enggak ada, ada urus saya. Itu bukan saya itu. Seandainya nanti pun Tuhan bikin nanti ini, oh Tuhan mungkin mau kasih lebih lagi, itu aja. Kan itu dia. Nah, kita enggak bisa terlampau hidup bergantung tamat dengan apa ya? Kita ini kan dilihat orang itu sesuai dengan tingkat kesadarannya kan? Itu perlu dipegang. Jadi dengan memahami itu kita tidak perlu pujian, tidak perlu juga cacian. Artinya begini, mau dipuji ya monggo, yang nggak dipuji ya dicaci ya monggo gitu. Jadi kita betul-betul subjektif apanya sang akunya itu hidup gitu loh. Ya, nah, itu yang penting itu. Kita kena puji dikit langsung leong dia, kena marah dikit langsung reaktif nature rendahnya kan itu. Nanti tidak lagi. Karena orang memandang kita akan sesuai dengan tingkat kesadarannya. Sebagus apapun engkau, kalau orang itu berada di pada tingkat kesadaran, dia akan lebih buruk. Jadi jangan terganggu, jangan ini sama, enggak. Jadilah diri sendiri kan. Kuatlah di situ. Itu dah. Enggak usah terintimidasi kan ya. Enggak, jangan terintimidasi, jangan terinterupsi dengan persepsi data. Kita melihat apa ada, dia puji ya apa adanya, jangan di labeling. Dia hina pun apa adanya, di labeling itu aja nanti. Kan kita tidak terstimulasi dengan hal itu. Penting kita terus memperagakan. Sang aku itu kan peragaannya kan kayak sayang. Ya? Kan Allah ingat kalau dia sudah temukan diri sendiri, dia akan peragakan itu. Peragakan itu tanpa syarat. Saya kira untuk ininya aja sudah panjang begini, Mas Amim. Ya? Mungkin, jadi ya, saya mewarisi, saya kira mungkin yang podcast yang berikutnya. Tapi saya kira pagi ini dulu lah nanti ya. Apa? Kita ini kan ya materinya. Ya, nah, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, atau ayo boleh silakan mau ngobrol-ngobrol, mau apa, mau bertanya, mau nanggepin. Silakan dibuka Teumi, saya unmute. Hah? Ya hari ini saya kasih itu dulu epistemologi bertahu oh, nanti mana nih mana di sini gitu. Silakan Teh Umi. Halo, saya Indra. Halo. Ya silakan Mbak. Ini cuman saya masih aja tadi yang soal apa kita hidup menerima Allah sesuai dengan keinginan kita itu mungkin yang dimaksud dengan ikhlas itu kali ya. Iya, saya nggak beri nama itulah Mbak Umi, intinya disadari saja oh itu ikhlas. Okay. ya kalau sebagai bahasa ikhlas simpelnya itu kan ya ikhlas ya tanpa syarat itu begini, kalau itu kan masuk di ranah wahidiyah, kalau apa di ranah ahadiyah kalau tasawuf itu gini, Mbak Umi berbuat baik itu hanya satu saja dasarnya, yaitu karena Allah telah berbuat baik. Itu filosofisnya begitu. Nah, para prakteknya, kalau kita berbuat baik itu tidak terpengaruh sama objeknya. Mau dia miskin, mau kaya, enggak. Karena kita sedang memperagakan sifat Tuhan yang maha pemberi. Ya, itu dia. No, apa unconditional love, tanpa syarat. Ya. Itu aja dorongan batinnya itu dia. Dorongan batinnya. Kalau mau dinamakan ikhlas-ikhlas, ya saya enggak ngasih nama itu. Ya kan? Yang penting itu pahami, yang penting kan itu Pak, pengalamannya di situ. Kalau sudah situ ya sudah, orang menamakan ikhlas apa segala macam itu yang kedua. Cara pertama kemarin Mbak Umi menenggak air itu yang paling menenggak air itu, rasa teh manis itu di tenggorok di lidah itu paling penting. Begitu sudah lewat tenggorokan nanti dikasih judul, kasih nama, nah itu sudah jadi pembenaran kan. Jadi makanya kebenaran itu adalah dialami, itu dialami sendiri dan itu sangat subjektif. Itulah makanya kebenaran pun di Al-Qur'an bicarakan terkait dengan al-haq kan. Nah, begitu disebutkan di definisi itu menjadi pembenaran. Nah, di pembenaran inilah maka terjadi perdebatan. Nah, ciri-ciri kebenaran enggak ada perdebatan. Kalau ada perdebatan ya belum kebenaran, masih pembenaran namanya. Persepsi masing-masing itu. Yang penting poin yang saya sampaikan kelas yang lalu ke Mbak Umi itu rasanya itu loh. Jangan di siapa di balik rasa itu, kan? Mbak Umi bangun pagi kok kesel itu, kok tahu Mbak Umi kesel? Siapa yang mengetahui kesel itu?
Kok Mbak Umi seger cerah? Kok tahu Mbak Umi kok cerah? Siapa yang mengetahui cerah? Itu penting. Cerah keselnya dihilangkan, rasanya itu diambil, siapa subjek di balik itu? Itulah kesadaran yang tak berubah, yang stabil. Kalau kesadaran yang stab, yang berubah-berubah itu namanya kesadaran dualitas. Ya. Inilah yang kita alami keseharian begini. Nanti ada lagi kesadaran dualitas namanya mimpi, itu pun kesadaran dualitas. Dalam mimpi itu pun ada kehidupan, ada saya, ada Mbak Umi, ada kehidupan, ada bangunan, ada rumah, ada mobil. Nah, itu juga kesadaran dualitas. Namanya itu project, reality projected dari dunia empiris. Nah, kesadaran sungguhnya itu adalah yang non-dual itu. Kesadaran yang tak berubah, yang stabil. Itulah yang kesadaran murni itu. Yang sungguhnya. Yang ruh gitu itu. Itulah dia itu. Dia seperti cahaya matahari. Dia mencahayai, menerangi bumi ini. Bumi ini nggak berpengaruh sama dia. Mau ada maksiat, mau apa sini, nggak berpengaruh. Dia terus mencahayai. Kan itu dia. Nah, bumi itu yang berubah. Ya kan, kadang malam, kadang siang, matahari tidak, terus dia. Ya kita yang berubah itu apa dalam diri kita? Ya pikiran, perasaan, emosi, keilahian nggak berubah. Ya, dari sejati itu tidak berubah, terus dia. Nah, jadi yang berubah itu adalah, kalau kita pakai tanda kutip kesadarannya, ya kesadaran dualitas. Kesadaran yang sesungguhnya, yang kesadaran murni itu stabil itu. Nah, kesadaran dualitas ini yang selalu, nah itu jangan kita anggap sebagai kesadaran yang sungguhnya, enggak, itu kesadaran dualitas. Ya. Itu yang diambil alih oleh pikiran, perasaan, dan emosi. Kan itu yang berubah-berubah dan sifatnya sementara. Ingat, sifatnya sementara. Jangan difikskan, jangan dipermanenkan. Nah, kalau kita kan, oh ya sementara. Ya, dinikmati rasa, jangan dilabeling. Penting banget tuh, jangan dikasih judul. Begitu dikasih judul, kita akan menerima konsekuensinya. Dia akan bawa judul-judul yang lain. Itulah namanya thoughts ya. Ya, ya. Ya, masih kuat labelingnya berarti saya ya. Hah? Masih kuat labelingnya berarti. Ini labeling lagi. Sorry. Gak apa-apa, Mbak Umi. Kita kan latihan semua sama. Nah, itu yang penting kita latihan. Yang penting kita pegang dulu konsepnya. Ya. Oke. Okay. Ya, ini perlu saya sampaikan satu lagi ya. Nambah ya, Mas Amim ya. Tadi biar gak kelupaan. Jadi ada 7 lap. Ya, 7. Ini penting saya kira ya. Karena kan intinya di sini. Ya. Ada 7 nafs. Kalau di Sufi ya. 7 layer jiwa, apa 7 derajat jiwa ya, kesadaran lah ya, tapi pakai bahasa kesadaran lah. Kita bikin bahasa kesadaran ya, 7 naf ya, ini kesadaran. Nah, kalau Osho, nah ini yang pernah baca Osho kan ada namanya, kalau Osho ini dia. Saya kasih, biar ada apanya, para spiritual itu punya sendiri term-termnya, punya istilah sendiri dia. Kalau Osho itu yang pertama itu namanya kesadaran fisik. Ini penting ya. Yang kedua itu sama, 7 tingkat semua. Bernama kesadaran ether. 3 itu kesadaran astral. Ini di buku Bang Asar ada itu yang siapa di ada model dibuat ya. Itu dari Osho itu. 4 itu kesadaran mental. Nah, ini jadi epistemologi ya, tahu apa ini apa term-termnya lah, terminologi di setiap bidang ilmu itu beda kan. Apalagi 6 ya, 6, 5. 5 itu kesadaran spiritual. 6 kesadaran kosmik. 7 kesadaran nirwana ini ya, tingkat puncaknya. Nah, ini yang Osho punya ya. Masuk yang berikutnya itu namanya dari kita bahas yang apa ya, kesadaran dari fisika kuantum. Ini hanya apa aja ya, apa terminologi dalam setiap bidang ilmunya ya gitu. Esensi sama saja. Kalau fisika kuantum ini pertama itu apa kan materi ya, materi. Yang kedua itu apa? Senyawa kan ini ya. 3 itu apa? Molekul. 4 apa? 4 itu unsur. 5 atom. 6 itu apa? Partikel kan ini. 7 energi. Nah, kita kan semua sini energi. Atau cahaya. Nanti dia kan. Fisika kuantum. Nah, kalau sufi tasawuf, nah ini dia. Sufi tasawuf. Nah, atau apa?
kesadaran, yang kalau bilang kesadaran lah, atau kesadaran amarah kan itu kan kalau kita pakai bahasa kita. Dua, kesadaran lawamah. Tiga, kesadaran mulhamah. Empat, mutmainnah. Lima, apa ini? Rodia. Enam, mardia. Tujuh, kamila. Ya, jadi yang kita pakai ke depan, saya pakai ke depan ini ya. Ini nanti ke depannya ini. Pakai istilah ini. Jadi kita enggak campur adukan, tapi intinya padanannya sama. Jadi kita pakai ketiwanya di sini. Ya, amarah, kalau ini kan ego kan. Ego kan. Sama aja ini main. Ruh atau divinity kan, divine kan. Nah, juga nyeruh. Ini ya, kita harus akarnya kok enggak kelihatan kan ya, Pak ya. Oke ya, saya kira itu ya. Perlu diini kan. Ini pagi ini saya mau kasih psikologi biar tahu nanti ke depannya lo ini pada ini bicara ini toh kan itu ya kan, biar dapat warna apa view baru kan itu kan, bukan view baru sih sebenarnya ya, view apalah ya, menambah perluasan konteks kita kan, wawasan kita. Nah, itu kalau saya bicara main enggak damai lagi saya bicara manas, karena saya anggap itu satu paket dengan pikiran perasaan dengan itu ya, paket paket manas baru di kita pada lingkup ini ya, transpersonal itu melampaui personal itu tasawuf itu. Oke ya, Mas Amim, saya kira itu nanti jadi tentang lebih detail saya mulai merangkul mencahaya mewarisi itu nanti ke depan mungkin yang next kelas berikutnya, next podcast kan itu. Ternyata nggak sampai ke sana memang keasikan di epistemologinya ini kan itu. Oke, silakan. Teman-teman yang mungkin mau ikut kelasnya Bang Dari Kakau juga langsung jadi beliau, atau yang belum nomornya bisa jatuh saya ya. Kita jatuh pekan depan, insya Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.